Indonesia, inilah Rumingkang dan Dewi Sandra. Sandra, selamat malam Rumingkang. Luar biasa sekali penampilannya. Oh, aku juga mau dong. Yes. Gimana komentarnya dari Sandra tentang teman-teman Rumingkang ini? Saya yang grogi. Oh, kenapa? Saya grogi banget. Kenapa grogi? Soalnya saya yang ngefans sama mereka. Wow. Terus-terus gimana nih mereka melestarikan budaya Indonesia, mereka mengangkat tari jaipongan ke dunia internasional, harapan mereka gimana menurut kamu? Ya ini menurut saya luar biasanya acara Indonesia Mencari Bakat. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak bakat dan kita juga mengangkat budaya Indonesia tercinta. And inilah yang muda-muda dan berbakat yang menunjukkan
cinta mereka terhadap budaya kita. Wow, boleh beri tepuk tangan? Luar biasa, ini prestasi yang luar biasa sekali. Justru saya belajar dari mereka. Wah, sekarang belajar kita tanya banyak. Rumingkang nih. Rumingkang, kalian malam ini tampilnya agak beda ya. Pakai baju suasana Timur Tengah sepertinya. Terus gimana perasaan kalian bisa berkolaborasi dengan seorang Dewi Sandra? Perasaan kami pasti senang dan bangga sekali karena Kak Dewi udah profesional dan sudah berpengalaman daripada kita. Jadi kita sangat bangga sekali. Udah itu kan Mbak Sandra baik banget. Jadi kita senang gitu. Wah. Saya dipanggil Mbak Kak. Dipanggil Mbak. Juri-juri dipanggil apa? Tante. Tante ya? Masih muda. Kecuali saya. Kecuali Sarah Sehan. Sarah Sehan dipanggilnya kakak juga. Oh gitu. Ya, dipanggil kakak juga. Harapannya tapi. Iya kak. Saya boleh ikut. Boleh tepuk tangan untuk Rumingkang dan juga Dewi Sandra. Tapi ada satu permintaan nih. Boleh enggak Dewi Sandra ngikutin gayanya Rumingkang yang paling khas itu? Rumingkang boleh ajarin dulu. Rumingkang, boleh diajarin? Tadi ya, kalian udah ngajarin saya. Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Siap semuanya, ini dia Dewi Sandra dan Rumingkang. Untuk semuanya, jangan lupa untuk pilih Rumingkang. Iya. Terima kasih banyak Dewi Sandra dan Rumingkang.